Ya Allah, ya Allah, tolong aku ya Allah. Kepala aku pusing banget. Kemarin kemana? Ada kerjaan? Atau kemana? Pemotretan di Cantika Skincare. Lagi pemotretan. Emang lagi konsep apa sih kamu? Sampai kecapean gini lagi pakai kapucong gitu. Astaga. Kenapa Mbak Andin bisa bicara kayak gini? Serenity Hotel, kapucong. Kayaknya dia menyindir gue deh. Tapi Mbak Andin tahu dari mana? Pak, Bapak mau ngapain sih, Pak? Pak, turunin saya sekarang, Pak. Turunin. You okay? What's wrong? Tisu. Oh, Sos. Kamu kenapa sih? Kenapa? Rasa gue jadi gak enak ya. Kepikiran sama Andin. Coba kamu telepon Andin. Dia ada di mana? Masih di rumah sakit atau ada di jalan? Kok? Jangan macem-macem ya, atau nggak saya teriak. Diam lu. Mau ngapain kamu? Keluar. Mau ngapain? Nggak, lepasin saya. Diam. Kalau lu mau selamat, kasih tas lu ke gua. Kalau enggak, mampusin lu di sini. Lepasin saya, lepasin. Enggak, lepasin. Oh iya, aku pernah diajarin taekwondo sama Mas Al. Aku harus lawan orang ini. Gak biasanya Andin ngerejek telepon gue. Padahal gue sama Andin kan gak lagi berantem. Daripada dia telepon terus, mending gue matiin aja deh. Gimana? Masih gak bisa dihubungi? Di reject. Ya biasanya Andin kayak gini. I'm so worried. Mama takut sekali something happened to her. Come on, do something. Apa kayak kamu lacak, cek apa? Do something. Jalan Sinar Bulan nomor 7. Di mana ini?
Ini kan jalan kecil dan sepi. Ngapain Andin di sana? Perasaan gue kenapa nggak enak ya? Sekarang malah nggak aktif lagi. Ya Allah. Aduh. Ma, ya. Aku cari Andin sebentar ya. Ya udah, tapi tadi hasil pelacakan ada di mana? Aku masih belum tahu pastinya, Ma. Tapi aku coba cari dulu ya. Ya udah, hati-hati kamu ya. Duh, moga-moga Andin nggak kenapa-napa ya. Take care, hati-hati. Ya. Waalaikumsalam. Oh my God. Semoga Andin nggak kenapa-napa. Ya? Ya, Bang. Siapa, Bos? Bos, kenapa ya? Kok buru-buru begitu? Apa ada masalah? Apa ada huru-hara? Ah, udahlah. Bukan urusan Uya. Bu Elsa. Ini kamu ngapain kesini? Iya, tadi saya lihat Ricky masuk kesini, Mbak. Ke ruang rawat Belsa. Ada apa ya? Bukan urusan kamu. Pintu keluar di situ, silakan keluar. Tapi urusan saya belum beres, Mbak. Gini. Tadi saya sempat ngerekam obrolan Mbak Elsa dengan Ricky. Gak banyak sih. Cuman di situ kelihatan banget kalau Mbak Elsa ini sangat ketakutan dengan kedatangan Ricky. Iya. Randy ini benar-benar ancaman buat gue. Saya takut sama Ricky. Ngapain? Saya cuma... gak suka aja. Kaget. Dia bisa datang ke sini. Kalau misalkan suami saya lihat gimana? Karena dia pasti bakalan cemburu. Dan... suami saya itu pernah diselingkuhin sama Mbak Andin kan, jadi dia trauma lah kalau misalkan ngeliat saya sama Ricky, takutnya kira selingkuh. Saya cuma menjaga itu doang, emang salah? Sayangnya saya sudah sangat berpengalaman dengan semua hubungan Mbak. Saya akan cross check lagi. Permisi, Mbak. Kok bisa Randy lihat Ricky kesini? Bapak lagi apa ya? Tadi suster bilang ada orang salah kamar. Jangan-jangan orang yang ngaku salah kamar itu sebenarnya Randy. Dia ngawasin gue sama Ricky. Gue harus lebih hati-hati sama Randy. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Kepala aku pusing banget.